や、ふざけんなよ。Welcome back again di Pimarko Copeki. Saya udah pasnya di mana cuy, channel tersingkong di dunia, channel paling serepet pastinya boy. Oke, di video kali ini guys ya, Marco coba bakalan bikin konten magic chest lagi cuy, sesuai dari requestan kalian semua guys ya. Karena ketika Marco coba upload konten yang perdana Marco coba main magic chest itu guys ya, kalian itu responnya positif banget guys ya. Kalian banyak yang berkomentar, "Bang, bikin konten magic chest lagi, Bang. Bang, request pakai ini, Bang. Bang, 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 meledak." Oke dah, kalau begitu cuy ya, sesuai dari requestan kalian semua, gua di sini bakalan main magic chest lagi ya guys ya. Dan kemarin itu gua baca ada yang ini guys, komentar, "Bang, pakai Tars 3, Bang." Oke ya, langsung aja di sini gua bakal pakai Tars 3 ya cuy ya. Jadi cuy, di konten magic chest ini ya guys ya, Marco Chop ini cuma untuk main bersenang-senang doang guys ya, karena bukan basic gua juga di magic chest ini ya guys ya. Kita main hanya untuk menggabut, bersenang-senang, dan untuk variasi baru di konten Marco Chop guys ya. Karena ini sesuai dari requestan kalian semua yang positif di perdana Marco Coba main magic chest itu guys ya, supaya kita nggak bosen. Oke, langsung aja lah ya, tanpa banyak cincong, Marco Chop ready ya guys ya. Saya repet. Oke, Tars 3 ya. Ini gua belum tahu guys, gua bakal bikin Tars 3 nya kemana ya guys ya. Yang penting kita fokus naikin level cuy, kita saya repet musuhnya guys ya. Semoga aja gua dapet hero legendary ya. Kalau nggak dapet ya sudah guys, yang penting kita saya repet, kita cari bintang 3 karena tarsnya sudah aktif begitu cuy. Oke, dan karena di sini kita pria sejati guys ya, kita tidak bakalan ngepick cuy seperti biasa boy. Nih ya, kita lihat musuh dulu. Tarsnya cuma gua ya yang pakai tars nih. Ada Babang Ling, ada Babang Benny, ada Babang Ling, Austus, Layla, Chow, Layla. Ini tars sendiri kita nih. Masa kali kagak dikasih ini hero-hero bagus ini sama Bang Montun ya. Oke cuy, masuk juga cuy ya. Dapat apa gue ya? Repotan ini, kena kumis gue nih. Dapat apa kita cuy? Apakah kalian melihatnya boy? Serepet. Wah, Babang Atlas. Boleh lah, Babang Atlas boleh lah. Ini kenapa nggak bisa mencet? Woi, nggak bisa dipencet boy. Nah, bisa nih. Paramis kita buang dulu guys. Ini ada Sabra, ada HC, ada ya Bunci, kita ambil semua ya. Kita ambil semua cuy, karena gua belum tahu ini bakal main kemana ya guys ya. Kalau main yang beginian gua mengikuti alur aja cuy ya, mengikuti alur aja cuy. Serepet-serepet aja guys, karena menurut gua ya guys ya, di game Magic Chess ini hoki itu adalah yang apa ya, hoki itu number one lah guys ya. Dapat Babang God, cakep bener. Ini dapat Yin, kita ambil dulu guys. Tapi ininya kurang bagus ini cuy ya. Flicker nggak sih bos, kita flickerin Babang Atlas kita guys ya. Godnya kita taruh belakang. Sikatlah. Flicker bos, serepet bagus. Jangan God bang, waduh God gua bang. Sirsak lah. Waduh, di copy lagi nih Babang Yin, kenapa kesana? Irsak cuy. Tapi masih menang gak sih boy? God kita mati gak apa-apa. Waduh, hero copy paste itu si Benny cuy. Kita main mana ya? Main kemana kita? Agak bingung juga gue guys. Main fighter gak sih? Jual lah. Kenapa kesini guys? Oke guys, jadi kita seperti ini dulu ya guys ya. Masih sama seperti yang tadi cuy. Buset, meta panggung ya musuhnya. Ini karena kita punya future tech, lumayan guys. Kita simpen duit kita di 10-an ya. Kita nabung di 10-an aja cuy. Bagus banget di sini God, damage-nya lumayan. Cuma ya preanya guys, kalian lihat sendiri guys. Sakit bener guys. Serepet God. Ulti boss. Menang kasih boy, kasih paham God. Bujet itu kritikal dari Babang Layla. Madep up level cuy ya, kita ambilin aja semuanya, nanti kita jualin lagi cuy. Ada Yin 2 biji, sikat boy. Ini Yin ini enakan aja guys dipakai, kayak sakit-sakit gimana gitu cuy, nyetun-nyetun juga bisa gitu ya. Ngeselin ini Babang Yin ya.
Semoga aja nanti kita hoki guys ya, dapat apa kali itu hero legendary Shun kalau nggak Babang Ling. Ini gua belum tahu mau kemana cuy, bingung kita. Ini kita taruh dulu palirnya juga lah. Musuhnya mirip-mirip juga ini. Buset. Purify Gaming cuy. Nice. Oke guys ya, power kita 11 nih. Masih oke di sini cuy. Oke ya, kita begini dulu aja cuy. Semoga dapat bagus ini hero-hero yang muncul. Itemnya guys, kita ngepick terakhir ya. Kedua terakhir maksudnya boy. Bad armor lah bos, minta bos. Aduh nggak dikasih euy. Sirsak lah. Gua ambil ini aja dah. Gua jual nanti guys. Claudonya gua jual guys. Gua nggak mau ngambil itu ya, apa namanya tuh yang jadiin Molina. Ini Claudonya juga lumayan juga guys. Bingung gua. Tapi ini lebih cakep nih. Kita bisa aktif gini guys. Up level aja gak sih boy? Up level, kita jual Claude, duit kita masih 10. Iya. Lumayan cuy. Cari cuan dulu kita. Lumayan kuat begini ya. Berarti kita ke fighter gak sih boy? Kalau begini boy, fighter lah ya, sikat lah. Aduh tapi, waduh masanya kenapa gue jual langsung ya? Bisa juga ke Urim Slayer kita cuy. Maksudnya masalahnya sakit-sakit guys. Fighter di awal ini guys, kalau belum jadi ya agak sedikit kuring cuy. Oke. Untung guys ya, Babang Yin kita nih keserepetannya cakep benar. Kita ambil aja semuanya cuy. Oke boy, nampaknya seperti ini dulu boy ya. Kita jual ini palir guys ya. Ini gua udah konsisten banget ini mah gua mainin fighter cuy. Semoga gua dapet antara Leomord atau Shun cuy. Ya. Ada dua pilihannya boy. Gua bakal gercep-gercep aja ini mah mainnya, naikin level cuy ya. Cari bintang apa namanya? Bintang legendarinya di level 8 cuy atau level 7 guys. Karena aktifnya ini kan di level 8 guys. Waduh, tapi sakit juga sih. Sang. Budget api kita tersiram guys. Meta MM dia ya. Ini kita sabarin dulu karena di sini ronde apa namanya? Ronde minion ya. Ronde minion boy. Ya begitulah pokoknya mah boy ya. Ini untuk paramis kita boleh ambil nggak sih boy? Karena ada necrokeep juga nanti cuy. Kalau dapat Leomord ya, Leomord sama Pexana, begitu sahabat, betul ya, sikat-sikat aja lah. Gak ada yang main fighter lagi ini musuh guys. Boleh-boleh ini mah bos. Jual pancinya guys, kita up level ini cuy ya. Semoga hoki lah pokoknya mah bos. Ada winter boleh sih bos. Winter kalau nggak buku sih bos. Tapi gua nggak bakal ambil dulu sih boy. Gua nggak bakal ambil dulu guys. Kita up level boy, serepet. Fighter yang cakep please, muntun. Fighter Earth ya, kebal semua CC dan dapat memulihkan 100% HP setelah mengeliminasi target. Madep. Ini ada badang tuh, tapi kita nggak main guys. Kita masukin dua in. Yeah, malah dikeluarin. Nah, gitu guys ya. Kita masukin dua in guys ya. Kita bakal ngambil buku sih boy, lebih ke arah buku sih boy ini mah boy. Buat Gord. Nah, Gord langsung repet ini cuy. Darah kita juga masih amang cuy. Semoga dapat guys antara Leomord atau Shun. Asli ini mah. Badang, kamu tidak dipakai dulu ya badang. Kita bakal cari ini badang. Hero-hero fighter ya. Tuh musuhnya udah jadi-jadi cuy, ini udah mulai bahaya ya. Tempar dia Jo, mantap. Kill dulu bayangannya. Serepet duluin. Buset, diimunisasi anak remaja sama Roger. Kirsak. Tapi nggak dalam-dalam banget sih. Kita ambil aja lah semuanya guys. Nah, gini guys ya, jual. Tekniknya begitu cuy, biasanya mah cuy. Biasanya mah ya, biar hoki gitu dikit-dikit. Nih Prea mana nih? Prea sama Bang Jilong mana nih? Kok kagak muncul nih?
Padahal kagak ada yang ambil fighter nih musuh nih. Ayolah ya, begini dulu coy. Begini dulu coy. Begini dulu coy. Habis ini kita bisa naik level coy sebenarnya. Cuma habis banget duit gua. Ini gua tabungin dulu aja coy. Enggak apa-apa kita kalah juga enggak apa-apa di sini. Seenggaknya kalahnya jangan terlalu gede, Bang. Cerepet, lempar dia jauh. Bagus combo bomboy terjadi. Buset, Eudora panggung, guys. Eudoranya dulu, yin. Hop. Bagus. Buset, menang gua, cuy. Emang nih ya. Lempar, nice. Gua kira gua bakal kalah di situ, guys ya. Kekuatan babang yin itu. Yin 2 biji lezat dan bergigi. Gaskan gak sih, bos? Gaskan naik level, bos. Gak apa-apa lah, bos ya. Kita pasang 2 gourd, guys, karena gourd lumayan sakit juga ya. Ini kita depanin 1 biji ya, Benedetongnya. Udah begini aja, cuy. Karena di level 8 ini ya, banyak nih harusnya nih. Hero-hero bintang 5. Wow. Lah buset Karinanya, cuy. Seenggaknya, guys, jangan terlalu sakit, Bang. Bang. Ulti. Ulti lagi, yin satu lagi. Oke, 3 orang ya. It's okay, cuy. It's okay, cuy. It's okay, cuy. Aman, guys. Yang main fighter cuma gua, guys. Ini kalau Muntun gak ngasih gua hero legend, cuy. Fighter ya. Parah, parah. Nah, kan di sini kita rada turun nih. Kita bisa dapat item harusnya. Item bagus harusnya, cuy. Kagak. Waduh, kagak dikasih, boy. Ya udahlah, nggak dikasih, guys. Ini gua bakal jual masalahnya, cuy. Buku bisa dikasih nanti Mamang Sun bisa. Gua bakal gua jual, guys. Ini udah aktif nih fighter kita nih. Kasih siapa dulu ya? Tah, si Bennett we lah. Si Bennett, cuy, si Bennett, madep. Gua bakal cari tipis-tipis, cuy. Iya, ada Mamang Jilong. Gak apa-apa, sambil masih menabung, guys ya, karena di sini fighter kita sudah aktif, Tarko sudah menyala gitu ya. Kita sabarin dulu, cuy. Kalau sampai gua nggak dapat hero legendnya ya udah, guys, gimana lagi, guys ya? Gua bakal aktifin nanti babang Tarsnya, cuy. Semoga aja bisa kuat sampai menang gitu, guys. Semoga aja, cuy. Kita mah berdoa dulu aja ya, yang penting mah. Aduh, guys, itunya aja belum mati, guys. Malah mukulin boneka tim gua. Sirsak. Johnsonnya, cuy. Lah, buset, masih ada andalamnya, boy. Sayur mayur. Waduh, 43. Bahaya. Buset, ini kita bisa 9 fighter, cuy. Kalau begini mah, cuy. Sabar dulu, guys ya. Sabar, tenang, kalem. Bisa 9 fighter ini kita, cuy. Cuma slot kita cuma 8, guys. Please aja ini mah, cuy. Tuh lihat Leomod sama Mamang Sun kemana ini ya. Waduh. Jual dulu. Atlas, lumayan lah Atlas tahan badan, guys. Diplikerin, guys. Waduh, ini boneka-bonekanya, guys. Agak susah, guys, kita pakai fighter juga kita. Waduh. Ya elah, ulti boneka Julian gua, cuy. Waduh, guys. Mana hero legend? Gua jual dulu dah jawetnya ya. Siapa tahu gara-gara itu, guys, kita nggak dikasih, guys ya. Mau bawang Muntun nih, parabet. Lah, kagak dikasih, cuy. Asli kan manis. Gua nggak nabung ini, manis. Kita ke Julianin dulu, cuy. Ya elah, guys. Leomut aja, cuy. Apa kek? Ini masalahnya, guys. Udah di ujung tanduk ini. Kita ambil kopi terus apa lagi nih? BOD, boy. Jilong lah. Ini paramis kita jual, guys. Aduh, ini gua nggak tahu sih, gua belum mau ambil apa-apa. Pokoknya kita cari dulu, cuy. Ya elah, Nata. Hanabi, cuy. Ya
yang bener aja montun gua. Woi, ada Sun cuy. Sun please. Kita copy Sunnya guys. Oke, pesen guys ya, aman aman. Sudah terlatih guys kalau untuk itu mah cuy. Untuk ke pesen mah cuy. Darah gua 28 guys. Buset jadinya 9 fighter gua cuy. Aduh lawannya mage lagi eh. Aman gak ini cuy? 9 fighter ini cuy. Yang mainnya juga user fighter ini guys, jangan salah. Jangan kecewakan Dede. Wih, kelas edan. Mamang Sun. Tap. Kita lihat power, power gua sih aman sih. Cuma ini nanti lawan boneka guys ya, lawan boneka guys. Agak sedikit membingungkan ini. Siapa nih level 2? Ya elah, babang perangko duluan cuy. Udah level 2 semua sih gua sih. Ini kita rada maju-majuin aja nih guys, yang beginian guys, majuin aja dikit. Tetap di atas guys ya untuk ininya. Nah begini aja lah guys ya. Kita udah gak bisa buka shop boy. Sok lah, semangat 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 semangat. Sikat Atlas, bagus breaker cantik. Waduh di copy Jilong gua. Enak banget dia. Jilong harga 4 cuy. Belum nanti Sun gua kalau ngelewat guys harga 5. Aman guys. Ini mah gua berdoa aja cuy. Semoga si Sunnya yang keluar mulu ini dari si babang tersnya ya. Gua butuh item defense boy asli untuk babang Sun guys. Serepet Julian. Cakep, cakep, cakep. Mantap guys ya, kita serepet musuhnya nih satu-satu. Ini karena kita ininya belum diambil ya. Kita ambil aja damage ini guys per second. Lumayan ya, ada 2 biji. Nah, taruh aja lah ini mah. Gua butuh item sih boy. Asli ini mah boy. Ini rada-rada kebanyakan juga hero gua ini sebenarnya cuy. Maksain pengen dapat legend fighter tapi kan udah bintang 2 guys yang lainnya cuy. Aduh Eudoranya guys, kalian lihat guys. Eh babang Sun, wah ini mah bahaya guys. Ulti Sun, nice. Untung gak kerasa sapirnya. Gak apa-apa guys, aman 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 aman. Mantap ya. Itu tetes darah terakhir tadi kita dapet Sunnya cuy. Jangan sampai mengecewakan babang Sun. Udah mantap begini guys. Immortal gak sih bos buat babang Sun. Diambil immortalnya guys. Kita ambil rose gold juga bagus cuy ya. Bisa nahan damage mage ya, karena tadi ada yang Eudora, Eudora panggung. Sama ini bahayanya si boneka ini guys. Aduh dominan gak ada ya. Yuhuu. Udah sih item di Sun guys. Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi guys. Ini hero nya aduh kebanyakan sebenarnya boy. Tapi 9 fighter boy, karena aktif 9 ini. Kita mau ganti ini kurang tuh. Ntar guys gue lihat posisi musuh dulu ya. Ini di sini kan. Gue pindahin ah Sun nya ah. Nah bisa lah ya. Wih itu Sun apa itu? Buset dia dapat cendara putih guys. Yang bener aja ngap. Kenapa sebar-ibar ikut ngap. Waduh. Itu kagak mati-mati dong Sun musuh guys. Sun gue mana? Waduh coy. Ya elah darah gua guys. Lah apa ini cuy. Keluar aja lah sih ini. Aduh cuy gimana ini ya. Yang keluarnya juga ginian mulu guys.
Padahal power gua lebih tinggi cuy, cuma karena ada boneka-bonekanya itu guys. One-one nya juga DHS cuy. Wah, nice try ini guys nampaknya kita ya. Apakah kita akan menice try di sini cuy? Apakah kita akan tersingkongkan di sini cuy? Buset, didempetin begini musuhnya guys. Ulti soon, nice. Kalau lawan ini kita kayaknya bisa menang guys. Kalau lawan yang tadi nggak tahu gua. Sulit guys. Eh Sun, bintang 3 please. Kasih Sun lah Tars. Asli ini mah Tars. Itu si Renaldi yang itu cuy, menang juga lawan si brother yang satu ini guys. Waduh. Bingung bos, bos. Ya elah, kelebihan juga guys. Malah perangkok gua ini yang mau naik guys. Coba aja gua dapet Sun sama Leo mod sih ya, 9 fighter begini guys. Bisa ini mah cuy kayaknya cuy. Karena Leo mod itu beledagannya lumayan guys, putar-putar. Apa kita nggak usah 9 fighter cuy? Biar Sunnya cepat jadi. Mortal nih. Boleh boys. Ya elah asli cuy. Budget dia one-one bintang 3 itu. Udah jadi bintang 3 sih. Ini gua cuy. Kita kasih ke pria coba rose goldnya. Nah buset, one-one-nya bintang 3 guys. Nampaknya di sini gua bakal kalah ya guys ya. Kelamaan gak sih boys dikasih sama montunnya ininya. Tolong. Waduh cuy, nice try cuy. Sun. Gak bisa guys. Ya elah, double kill si Renaldi cuy. Nice try ya. Ya udah gak apa-apa lah ya. Kita kedua itu kayaknya guys. Nomor 2 kita guys. Aman ya. Waduh padahal udah keren cuy. 9 factor lumayan keren cuy. Cuma karena kebanyakan ya hero-nya nih, Babang Sun gue nih, jadi kagak jadi ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti gue bakal cobain lagi guys. Ini gagal kita nih, bintang 3-nya juga bukan hero legend nih. Babang Prea nih yang bintang 3 ya. Dan musuhnya udah jadi 6-6 cuy. Sakit banget asli. Oke, jadi mungkin segitu dulu guys ya. Konten Marco Cop untuk hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, sudah like, share, komen, dan subscribe guys ya. Semoga kalian semua sehat selalu brother. Nanti gue bakal bikin lagi guys ya. Kalian komentar aja di bawah cuy. Untuk yang mau request atau berpendapat guys ya. Karena gue juga bukan apa namanya ya, nggak jago guys main Magic Chess guys. Kita cuma hepan-hepan menggabut cuy sebenarnya cuy. Oke, jadi mungkin segitu dulu guys ya. Thank you semuanya. Salam serpet. Orang.